Bangkitkan rasa nasionalisme dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, warga komplek perumahan Desa Teragung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kibarkan bendera merah putih sepanjang ratusan meter. Para warga bersatu padu iuran serta gotong royong memasang kain sepanjang mengelilingi dua komplek dan blok pemukiman. Pemandangan baru nampak di langit komplek perumahan Mutiara Damai, Desa Teragung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ratusan meter kain berwarna merah dan putih yang merupakan bendera Indonesia membentang mengelilingi sepanjang jalan di sekitar perumahan tersebut. Para warga yang tergabung dalam dua paguyuban, Blok Damai dan Sejahtera tersebut, menginisiasi untuk mengibarkan bendera dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 dengan cara unik, dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme, wujud syukur dan cinta tanah air, dan juga melaksanakan gerakan serentak pemasangan bendera dari pemerintah pusat. Seperti yang diungkapkan Ketua Paguyuban Muhammad Syamsir, pemasangan bendera merah putih dengan panjang 248 meter tersebut dilakukan secara gotong royong oleh warga komplek perumahan Mutiara Damai Desa Teragung yang melintasi dua blok. Bendera merah putih yang dipasang tersebut adalah hasil jahitan salah satu warga dengan proses jahitan selama sepekan dan menghabiskan anggaran gotong royong sebesar 4 juta rupiah. Biaya dan pemasangan kerja bakti oleh warga yang tinggal di dua blok tersebut dengan lama pemasangan diperkirakan selama satu bulan sebagaimana himbauan dari pemerintah pusat. Meliputi semua warga ikut. Bapak-bapak semua itu berpartisipasi, alhamdulillah, jadi kerjasama kita juga enak, jadi target kita selesai dalam satu hari, pemasangan selesai. Berapa meter itu rencana Pak nanti Pak? Ini sementara panjang 248 platnya. Idenya dari mana ya Pak? Idenya itu dari kita sharing bareng-bareng di pos ronda, jadi tiap malam gitu ada kegiatan pos ronda, jadi kita idenya dari warga sendiri Pak. Dengan mengimplementasikan wujud kecintaan terhadap NKRI, pada peringatan HUT Proklamasi, membentangkan bendera hingga ratusan meter tersebut juga sebagai wujud syukur Indonesia merdeka dari penjajah kolonial Belanda. Purnomo Bidmukri, Semarang TV.